Menjelang aksi Piala AFC Kumpulan H malam ini, Sabah FC tetap optimis mampu meraih tiga mata dalam aksi menentang PSM Makassar di Stadium Likas biarpun tanpa dua tonggak utamanya. Malam ini, Sabah dijangka tidak dapat menurunkan Gary Steven Robert dan Gabriel Perez. Menurut Ketua Pasukan Pak Tay Su, beliau yakin dengan kemampuan pasukannya dan berupaya meraih tiga mata untuk kekal pendahulu kumpulan. Untuk kami yang last dua game untuk musim ini, so kami mau harus menanglah di Likas. Tim Makassar pemain yang bagus, ada yang quality dan input pun bagus di orang. So saya rasa tidak senang besok, tapi kami akan buat yang terbaik. Ketika ini, Paris penggempur utama The Rhinos telah meledak 5 gol sepanjang kempen Piala AFC musim ini. Sementara Gary telah diturunkan 4 perlawanan dan meledak 1 gol. Aksi antara Sabah dan PSM Makassar akan berlangsung pada pukul 8 malam ini.